Brother Gaming. Dan di video kali ini adalah kelanjutan dari event Transformer, guys. Jadi di sini kalian bisa lihat di event, lalu klik yang MLBB X Transformers, lalu kalian pilih login untuk mendapatkan hadiah. Di sini saya akan jelaskan caranya mendapatkan border, efek recall, lalu sama emote. Nah, di sini kalian klik pergi sekarang di event yang gambar yang ini ya. Gambar yang Megatron ini, klik. Di sini akan muncul tampilan login dan hadiahnya, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada efek recall sama emote serta border. Kalian untuk mendapatkan efek recallnya harus wajib login selama 30 hari, guys. Ini untuk yang player gratisan seperti itu. Kalau udah punya diamond, kalian tinggal spin aja, itu tergantung hokinya berapa gitu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menukarkan energon spray-nya atau energi cube-nya di sini, guys. Nah, di sini kalian tinggal pilih di antara Autobot atau Decepticon. Ada dua skin Transformer ini, dan ini namanya faksi ya, faksi. Lalu kalian pilih salah satu. Jika kalian memilih satu, kalian bisa pilih lagi satu kali lagi. Jadi ada kesempatan satu kali lagi untuk memilih salah satu skin ini. Di sini kalian bukan untuk mendapatkan skin ini ya, guys. Di sini cuma logo atau tampilannya dan untuk menyelesaikan quest-questnya seperti itu. Bukan untuk mendapatkan skin ini, guys. Ya, di sini saya akan pilih yang Megatron yang sebelah kanan yang warna putih gelap ini, guys. Klik bergabung. Oke, saya klik. Lalu tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, di sini kalian itu hadiahnya cukup menarik ya, guys. Sesuai dengan skin dan warna yang saya pilih, karena Megatron berwarna putih gelap, jadi bordernya dan emotnya itu selaras, guys. Seperti itu. Ini. Nah, ini prize pool-nya ya. Lalu sama efek recall-nya. Seperti itu. Lalu cara mendapatkannya gimana, Bang? Ini ada quest-nya. Jadi ada quest harian yang bisa kalian selesaikan dengan cara login, menang bermain klasik, bentuk tim, selesaikan quest, mission dan macam-macam, guys. Mainkan 6 kali. Dan di sini kalian bisa selesaikan dengan sendirinya sampai energon cube-nya atau yang kristal ya, kayak kristal itu berwarna ungu itu sampai penuh, guys. Ada level kontribusinya seperti itu. Level kontribusinya itu harus 40, guys, kalau ingin dapetin border avatar seperti itu. Terus ada yang saksikan event border bersama ini. Nah, ini kalian kalau nonton ini kalian bisa dapat ya kayak chest, item, fragment, emblem dan trial hero, guys, seperti itu. Setelah itu perjalanan Line of Dawn. Di sini kalian bisa baca komik, guys. Serunya atau menariknya Transformer ini ada komiknya, ada perjalanannya, ada storynya seperti itu. Ada versi bahasa Indonesia juga ada, guys. Seperti itu. Jadi kalian yang gemar membaca nih, itu sangat bagus sekali di event ini. Seperti itu. Nah, di sini tuh eventnya terbagi memang menjadi tiga ya, guys. Jadi tiga. Dan video yang kemarin itu sudah saya jelaskan untuk gacanya. Sekarang sudah punya diamond. Yang ini untuk yang gratisannya, guys. Ya, untuk gratisannya. Selain skin skin Transformer ya, guys. Seperti itu. Terus yang tipe ketiganya itu memang belum rilis ya, guys. Jadi tunggu aja dulu. Nanti kayak gacha event seperti kalian tahu event yang seperti Bruno. Nah, nanti seperti itu nanti juga ada. Itu nanti pasti akan dikasih tahu sama montor kalau udah fix gitu. Itu next nanti akan saya jelaskan juga kalau yang udah muncul. Ditunggu aja. Ya. Oke. Okay. Mungkin segitu dulu ya, guys, untuk penjelasannya. Cukup mudah dan gampang sekali
dan semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan see you next video.